Ya, tadi habis dari Indomaret. Terus hari ini kita mau sarapan. Awas kakak bikin belum. Masih muka-muka ngantuk. Muka bengkel. Tadi kita beli jajanan juga buat Kaila. Kita beli kiwi. Ada kiwi. Oh, beli sabun-sabun buat cuci. Ada orang juga. Ini ngantuk. Beli mie. Nanti kita review makan Indomie aja. Kalau ada yang punya ide, tulis di kolom komen ya. Kita review makanan apa lagi. Ya, kita Indomie. Ini buat perlengkapan muka. Tadi kan kita mau ini, mau review pakai ini. Apa? Yang malam dari Ibu Rina. Ada Indomie, ada pasti. Ya, kamu makanannya yang kamu keluarin. Ini dua. Jangan dikeluarin. Makanan kamu aja yang dikeluarin. Oh iya. Sabun ke sabun. Bener sambil itu deh. Minum ini guys. Laper. Ini apaan sih nyam? Nyam. Nyam nyam. Nyam nyam. Jadi kita ke Indomaret yang berapa? Ada sosis kan lo? Gak tau. 8:30. Nori, ini kesukaan Kaya. Ini biasanya kalau Kaila dicampur pakai nasi. Iya, Kak ya. Jadiin topping makanan enak. Ini lagi. Ini jangan kecampur. Tadi berat. Ini sosiskan dulu, Bunda. Telak angin. Aku suka minum telak angin, badan sakit-sakit. Ada jelly. Jelly. Kayaknya ada apa? Sudah aku bilang. Hah? Guys, ketemu guys. Paling gak ada yang lagi. Di saus. Ya, saus. Lava. Dan sus tomat. Ada susu lagi. Kita beri. Ada Riko, kasih nenek. Ini. Ada ceres. Ini ada bukan. Ini buat hidung aku. Ada Shimori. Abis. Kita mau bikin roti dulu buat sarapan. Ini Royco buat nenek. Cuma itu kita habis itu guys, itu kak yang itu tadi buat roti yang dimakan ya guys, yang buat roti apa kak yang aku tadi yang kita apa sih lupa krim apa sih tahu tunggu ya guys habis ya sedikit. Aku mau pakai ini aja. Aku mau pakai meses karena aku nggak pernah pakai meses. Orang pakainya selai terus, bahkan aku. Kaila. Ada paket. Jangan. Aku lagi tertanak. Kucingnya masuk. Ih, kucing kita masuk guys. Ya kamu jangan naik ya. Wah.
Terus. Gak bisa dimakan ya guys. Simpan di sana sampai itu. Di mana? Jangan taruh sana. Di sini. Ya. Tapi nunggu saja. Papi, tolongin Pi. Papi, Pi. Nenek di dalam. Apa? Satu lagi Papi. Ada aku lagi. Buat anak kecil. Guys, abang paket yang tadi bukan buat Papi, tapi buat aku guys. Semprot dulu deh. Disitu tuh di tempat bunda. Jangan lupa disemprot dulu guys. Di mana? Sini. Paket dari siapa? Kamu minta apa make up kemarin? Mana loh? Di paling depan yang aku beli di. Ini di sini di tas aku paling depan. Apa namanya? Mana? Nih guys, ini bentuknya gambarnya es krim. Gitu ya. Bukan disemprotnya pakai disinfektan harusnya. Apa disemprot? Semprot. Jangan. Dicek. Kamu mau dilipat apa di gini? Dilipat aja lah. Itu roti khusus. Ayo aku mau buka. Bukan, makan dulu. Ya, berkali lah. Lihatin dong sarapannya. Ini. Isinya aku meses, guys. Ini Kayla sarapan. Meses. Sama. Roti. Roti sama meses dalamnya. Memparang-parang. Taran. Ya, tinggal dikit, kosong. Kan aku udah bilang. Digaduin Kayla tuh. Guys, mesesnya tumpah-tumpahan. Untung dipakai piring, guys. Tabur-taburin aja. Aku pakai meses enggak ya? Kayaknya enggak, Bunda. Itu udah lama banget enggak makan kiwi. Kiwi? Dulu waktu Kayla bayi. Sering banget makan kiwi kan karena suka kiwi. Wah, habis banget. Ya. Banyak, amin. Bunda banyak banget, guys. Ini banyak banget, guys. Iya. Tapi nggak kelihatan, guys. Wow, wow. Itu kayak tadi ada tukang, iya. Apa-apa masih bisa. Tadi ada tukang di jalan. Ada tukang. Kita gadain dulu ya. Apa kak? Yang abang-abang kayak tape. Beli. Uangnya belum ambil. Enak banget, nasinya. Ada nebang pohon loh Pi di situ Pi. Yang mana itu lah aku ke di depan buang gapura. Kena kabel. Terus aku udah baca doa ya. Macet dia kalau bawa kendaraan nungguin dia boleh lewat. Ayo, boleh pakai meses. Lagi berlangsung. Boleh pakai meses. Nak. Masaknya lucu. Gak kelihatan ya dari kamera. Semuanya disini putih ya. Masih ngantuk kok. Manis banget. Aku enggak. Karena aku dari campur ini manis. Campur meses.
Mungkin yang tadi yang lain apa ya? Lupa lagi juga. Itu yang enak lempar kali jadi. Ini ada tempat-tempat. Oh, mau air putih. Air putih, huh? Ayo ambilin. Kasih. Aku juga mau. Sana aja. Kamu ngapain dapet pun. Eh, ini tumpang, Kak. Manis banget loh. Mau nyobain gak? Enggak. Sini aja, mungkin mau terus. Terus. Padahal dia gampang ya lihat situ. Lanjut makan, guys. Kita sudah makan, jadinya unboxing lagi bareng-bareng. Enggak, yang pertama enggak. Yang aku yang lalu, guys. Pas itu isinya kotek. Aku tahu kok. Yang bisa di-plek. Guys, dia punya rambut. Dia punya rambut tau, guys. Ini enak banget. Rambutnya bagus. Ini ngertiin. Dulu Ate kerja di brand ini tau. Jalan Kiwi. Kesian deh. Enggak lah. Ini susah. Itu masih ada stikernya. Apa-apa kan udah dimakan. Tengok. Di situ mana? Aku harus sisa dulu. Bata sini ya. Gimana? Pokoknya aneh, guys. Jadi enak. Aku berantakan, guys. Ada kucing repot. Tidak ada rapi. Jangan duduk di situ. Langsung keluar aja. Dikunci di sini. Paket lagi habis, guys. Ini baru pakai belum? Pucat enggak mau pakai lipen. Aku enggak.
Ini aku pedes enggak? Enak. Kalau puasa enggak boleh lelet lah. Masih ada kok foto kamu lagi makan itu video. Lagi makan kiwi waktu kecil. Masih gendut. Buka kadang itu. Apa? Makan dulu kiwinya. Baru buka paket. Emang kok sekarang malas kok tahu. Enggak makan itu kapan enggak suka, bukan enggak suka. Udah jarang Bunda beliin. Ah, kan saya itu. Jangan pakai sini. Bisnis dimakan juga. Mana apa kecil? Mana apa? Masih dikit. Enggak sama, bisa bisa aja. Ya itu udah masuk. Kalau masuk, masih dikit. Bijinya Mas Asun tahu. Ini ada hadiahnya. Iya. Berarti kamu buka ini. Ya udah buka aja bapak ini. Ini udah dimakan. Bisa semua. Asal jangan cangkang. Jadi Kayla dapat paket dari Ate. Ate Bani itu adiknya Bunda. Kamu udah dong. Papinya Kayla lagi main sama anak sebelah. Mau punya kontrakan ini. Enggak. Ini Bunda suapin. Enggak, asum, enggak mau. Ini ininya dan ininya. Dah sekali lagi. Asam-asam segar kamu. Asam manis? Enggak, selalu enggak. Jadi kita buka. Belum dibuka lah. Lihatin dulu dong dari aku tuh pengirimnya. Nah, penerimanya Kayla pengirimnya. Ya, habis makan kue. Menurut aku enak sih. Aneh gitu. Bisa. Asyik, sumpah. Apaan guys, hijau-hijau nih. Masakannya lembek. Guys, malah hijau-hijau guys. Sumpah. Sumpah, hijau-hijau. Ini apa sih? Itu apa sih namanya? Aku kan pernah beli ini Amara Kids. Aku pernah beli parfumnya tau Bun. Ini orangnya ini yang aku beli nih. Coba kamu aplikasiin sekalian pakai. Kita bareng-bareng masuk dulu deh. Kalian yang pakai body scrub dari ibu. Kita kan habis mandi. Oh iya guys, aku mau pakai body scrub. Ini taruh dulu di belakang kalian punten. Ini buang. Ini udah habis ya? Iya. Ini taruh di tempat cuci piring. Bunda masukin barang-barang, oke? Okay? Thank you. Bye-bye, guys. Bunda mau sambil masker deh. Buka ini biar aku dapat hadiah. Aku maunya yang warna kuning lucu. Ini Royco si nenek. Royco guys. Gula merahnya udah kasih nenek. Guys, susah banget. Ini Royco. Kayalah.
sekalian maskeran deh. Satu, dua, tiga. Liatin dong. Guys, gak kelihatan. Tumben ada. Pasti aku dibuangin nih. Temukan stiker Looney Tunes. Gak ada? Kamu gak dapet? Ayolah. Zoom. Guys, Zoom setiap hari. Jangan lupa beli juga Zoom ya. Kadang-kadang. Ambil maskeran. Lipstiknya kecil. Mini. Guys, lipstiknya mini. Bilang apa dong sama Ate? Udah say thanks belum? Ate thanks Ate. Ini ada berapa? Guys, maskernya warna biru. Iya. Ini tuh ada satu atau dua ya? Kayaknya itu tadinya Kayla mau beli yang mana yang warna merah? Wah, aku mau bukannya dulu ya, guys. Kecil. Cute. Dari bisa dikelupas loh, guys. Sumpah. Yang ini. Oh, nanti ada keluar. Aku pasti serem dong. Aku pasti serem nih. Jangan lihat dia, guys. Tadinya kalian mau beli yang buat anak-anak yang binatang, tapi nggak ada di situ. Adanya di jauh. Serem banget ya. Mukanya kayak besar. Kayak panjang. Enggak kayak panjang gitu. Soalnya kan udah tua, jadi harus rapatan. Minimal ya. Paling segini juga jarang. Aku mau buka Amerikis dulu ya. Ini serem. Wah, bunda serem. Ini kayak bukan bunda loh. Kayak penjahat loh. Emang diamkan berapa menit nih kak? 50 menit ya. Coba lihat handphone kamu. 15 menit. Sekarang mana? Mah? Sekarang jam. Oh ya buka. Guys, ini bukannya sudah banget ada, ya. Tolong nyalain. Yes. Tangan aku basah sayang. Ya Allah. Serem ya. Iya malah jadi basah. Iya mak. Apa pakai apa bunda aja lah. Gak bisa, aku gak kalau dipakai. Maksudnya aku lihat jamnya doang. Aku lupa. 15 menit. Guys, siapa nih yang bisa, guys? Saran ya. Tolongin aku dong, susah nih. Aku paling males gini-gini, males banget. Kenapa? Tapi karena udah, gak tahu kan kamu tuh sendiri aku. Jarang banget gini-gini. Perawatan apa ada. Sumpah ini susah banget. Siapapun tolong. Bunda aja yang tolongin ya. Bentar, bunda aku pakein. Coba lihat dulu jamnya. Aku udah berapa menit. Ya sabar. Jadi orang sabar. Dan yang udah lawaran. Ini apa aja isinya? Oh, dia ada buku panduannya juga. Enggak. Stiker. Itu kayak mengganjal deh. Mengandal. Ini yang pertama apa nih? Aku gak tau. Elix tip. Oh bukan ini blush on. Elix tip. Coba sini aku make upin kamu. Ini buat anak-anak ya. Jadi aman. Karena Kayla itu suka banget make up. Pakai punya bunda ini shadow. Ini shadownya. Kamu pakai warna mana? Gradasi aja ya. Lihat. Kalau ke kondangan ini jangan dimainin nak, kamu mau dimainin nantinya rusak udah. Nanti atau marah loh. Ini simpan di tas kamu buat jalan ya kak. Tuh, jadi warnanya coba lihat kayak warna bando nggak terlalu jelas ya. Itu apa lipstick kan, ini jangan dimainin ya, ini buat pergi tau. Enggak kelihatan tau lipstiknya.
pas ini aku pakai. Lebih bagus ini. Ini lip gloss. Lip gloss? Kalau yang ini? Putek, kamu pakai. Lipsticknya kecil banget, guys. Ini aku. Lebih besaran tangan bunda. Ini lip gloss, jadi emang gak nyata, jadi cuman kayak bikin shiny. Shiny shimmer ya? Shimmer. Coba. Tuh kan. Aku waktu ABG suka banget pakai lip gloss. Coba aku coba dulu. Sekarang pakai blush on. Blush on yang ini. Blush on yang nomor 3. Buat anak-anak ya, ini nomor 3. Kecil banget. Gimana sih megangnya? Kalau beauty blogger. Kecil. Sejempol. Lebih bagus ini. Lucu. Wajib. Ya pakai tap-tapnya apa dong? Tap. Pakai tak? Pakai ini aja bisa. Oh, sampai hidung itu yang kamu suka? Ya. Kayak itu suka banget pakai blush on yang ala Korea ya. Aku lebih. Sampai hidung. Ada kalangan lagi. Hidungnya jadi kayak merah. Gimana sih aku sih gak bisa. Sampai jadi lebih cerah ya. Mau pakai kutek sekarang. Coba aja ntar bisa di kutek gak. Kuteknya warna kesukaan Kayla. Harusnya tadi kita foto dulu, nanti atas suka nyuruh warna lilak. Ini itu bisa gak di kupet ya? Kata orang-orang bisa. Kamu pegang ini. Oh no. Gak bisa pakai kutek, karena gak pernah pakai kutek. Pernah tapi dibikin dipakein orang. Kalau rapi, kalau sendiri mah pasti acak-acakan. Tapi tuh lumayan lah ya. Ih, cantik loh. Ih, cantik warnanya. Jangan liatin dulu kamera, masih basah. Berantakan nih, gak apa-apa, kak. Gak apa-apa, kan itu bagus, kan. Tapi bisa dikopek, gak tuh? Bisa. Kalau mau ngaji, nanti sholat. Malam ngaji. Wah, tumpah, nak. Kita gak tumpah. Ini langsung habis, gak sih? Iya, isinya gak ada uangnya, kayaknya. Ini cantik ya, warnanya. Kamu kiri doang, apa kanan kiri? Bayangin aja. Coba liatin. Gini dong. Gini. Ini bagus. Yang satunya ngelepak ki. Oke, kita taruh lagi. Nanti bunda beliin tempat make up. Kamu kan punya banyak tempat-tempat make up. Ini brandnya apa? Amara Kids. Amara Kids. Jadi buat anak-anak yang udah suka make up, biar make up bundanya gak rusak, belikan aja American Kids. Kuteknya ada banyak tau, guys. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna apa lagi tuh, aku lupa. Oke, sekarang kita pakai body mist dulu. Ini kamu yang ini. Mami. Kita udah mandi, kita mau pakai body mist. Kalau di mana nih? Kalau di mana nih? Kita pakai di jalan. Guys, lucu banget ya. Kata orang-orang sih bisa dikopek. Tapi mau coba. Wangi. Kedel. Wangi. Kamu? Ya. Bunda mau coba ini ya. Body yogurt. Body shop. Body butter. Jangan banyak-banyak. Oh, yes. Iya, aku penasaran, Megan. Soalnya ini kayak udah kering gitu loh. Kering aja. Aku mau pakai yang ini. Taruh di. Maaf ya, guys. Kemarin aku bilang ini buat lulur dong. Ini buat badan kalau habis mandi. Biar lembab, halus.
karena jujur aku nggak jarang banget namanya tuh dari kecil kayak adikku tuh sekarang SMA dari SMP ya kayaknya tuh memang taruh di sini pakai lotion pakai kayak gitu-gitu aku nggak suka ya, padahal enak tau lengket-lengket itu nggak suka aku ya sih ngelengket tau guys kalau Kayla suka ya kayak make up gitu-gitu dia suka perawatan dia suka kayaknya ntar udah besar kalau aku lebih cenderung simple nggak mau ribet ya lebih tepatnya males lah ya maunya aku dia tuh tiduran doang iya aku kalau udah capek kerja tiduran udah ini udah 15 menit belum sih bener ini gak lihat jam loh ngira-ngira doang enak gak ominya wow jadi putih enggak udah putih wah jadi hitam emang udah hitam SMS masuk udah apalagi ya udah ya kamu masih wangi ya udah udah ya guys cukup sekian cukup sekian vlog kita hari ini jangan lupa like comment subscribe kalau ada yang punya ide kita bikin konten apa simpan di kolom komentar ya bye nanti coba kita baca satu-satu mungkin ada yang lebih menarik lebih bermanfaat idenya. Okay, thank you. See you next video. Kita berdua. Bye-bye. Bye.